saya suka tengok orang tersenyum. Saya suka menghiburkan orang. Bila orang terhibur, saya rasa macam itu membuatkan saya lebih senanglah. Okay, nama saya Ahmad Ibadi bin Ahmad Saleh. Saya berumur 24 tahun dan saya berasal dari Sabah, Sabah Sempurna. Dan kini saya datang sini merantau untuk memperluaskan lagi, mengenalkan bakat saya. Satu, pertama sebab minat. Kedua, Michael Jackson banyak bagi inspirasi dekat saya lah. Jadi saya rasa macam memang minat sangat dengan Michael Jackson. Jadi dari A sampai Z saya follow dia lah. Start umur saya darjah 3 sekolah rendah lagi saya dah mulalah campur dalam bidang Michael Jackson ni. Banyak tengok video klip dia, banyak belajar dia punya style, suara dia. Start dari situlah, dari umur kanak-kanak lagi. Okay, dulu saya di Sempurna bekerja banyak juga pekerjaan lah. Saya ada 3 pekerjaan iaitu KFC, Seafish Hotel dengan 7E. Then saya pindah pekerjaan. Pada awalnya saya tak ada niat untuk baski sebenarnya. Saya tak ada berfikir untuk menjadi seorang basker, menjadi seorang penghibur. Tapi pada mulanya saya datang sini, saya kerja sebagai operator kilang. Dan diorang tanggunglah tiket saya, penerbangan saya, diorang tanggung ejen tu. So saya mulalah start dari situ, 2019 saya merantau datang sini. Saya join band X Project ni sebab saya yalah COVID kan, tak ada kerja masa tu. Dengan pula kilang tutup, so saya selalu sejujurnya asalnya lah saya ini. Saya ini customer dekat restoran Tangan Arah. And then saya nampak ada basking sini, X Project lah. Abang Adai kan, saya kenal Abang Adai. Saya kenal dorong kat sini, Abang Wan Barka, Abang Joey. Bila saya kenal dorong, saya lepak sini, saya selalu perform sini. Mula-mula saya customer, saya nyanyi. Pertama lagu saya bawa lagu Billie Jean. Bila saya nyanyi-nyanyi, ramai orang minat, ramai orang minat. Last-last saya dalam masa yang sama, tiap-tiap hari boleh katakan saya basking. Bukan basking lah, kira jam-jam ikut dengan dorong. Bila saya selalu kerap macam tu, tahun lepas lah, start 2021, diorang dah macam bagi cadangan lah, nak join ke atau basking macam ni ke apa. So start daripada situ lah, saya ikut dengan Abang Adai, jam-jam dengan diorang, nyanyi sama-sama diorang. Yalah, yang jadilah macam sekarang. Yang ni saya punya gitaris dari band X Project, Abang Joey. Ini Abang Joey, yang ni Abang Adai, kepala X Project lah, band kita apa semua. Mula-mula kita kena hati budi je dulu lah, kita tanya dia, dia duduk mana, apa semua. Lepas tu, yelah bila saya dah kenal dia macam mana kan. So kat situ saya boleh build up lah. First kali saya ni kalau nak tengok orang, saya tengok daripada segi attitude dia. So dia ni jenis yang mudah bergaul. Mudah bergaul, so dia boleh dengar cakap. Bila dengar boleh dengar cakap tu senang kita nak build up dia kan. Saya pun tak adalah ajar dia menari kan, cuma daripada segi teknik nyanyian dia tu mula-mula tu agak kasar jugalah. So kita bagilah apa yang kita ada, pengalaman saya menyanyi 20 tahun kan. So saya bagilah sikit-sikit sampai dia jadi sekarang lah. Saya selalu datang sini macam contohlah, sebelum ni saya buat dua kerja. Saya operator lah macam biasa kilang kan. Saya kerja kilang dekat NXP lah baru-baru ni. Setiap kalau macam shift pagi jam 6 balik, lepas isyak saya akan selalu datang sini lah, lepak makan. Sebab saya asalnya customer sebenarnya, tapi bila saya kerap main dekat sini sampai kadang pun adalah satu one time tu ada orang cari saya, ramai orang cari saya dekat restoran ni lah. Sebab saya selalu nyanyi dekat sini, kira orang macam attack lah location ni. Diorang cakap ada Michael Jackson dekat restoran Tangan Arah apa semua. Yang viral, first saya viral dekat YouTube dengan Facebook lah. Dia ada satu YouTuber ni, nama dia Asam Bergaram. Saya start viral dekat dari situ lah. Dari situ, era radio era lah, era FM, dia panggil saya, call saya untuk buat interview lah, tapi melalui on call. Yang Indonesia ni dia kira nombor 2 viral, sebab pernah sekali dekat Salai juga tu, saya tak tahu channel mana, adalah orang TikTok lah tu, saya viral dekat TikTok. Dia viral dekat Indonesia sebab saya bawa lagu Anak Singkong lah.
Anak Singkong tu saya ubah dia punya rentak, dia punya timer dia laju sikit, dia punya beat, dan saya ubah dia punya karakter tu jadi Michael Jackson. Start dari situ, diorang mulalah start cari saya, tanya siapa penyanyi ni. And then diorang start dari situ, bermula dari situlah nama saya naik dekat sana lah, Indonesia. Sebab saya bawa lagu diorang kan, lagu Indonesia, Anak Singkong. Saya pun tak sangka boleh viral, kan? So bila viral tu, saya jenis, okey tak apalah, rezeki dia kan. Selepas dia viral tu lah, selepas dia viral tu, okey saya bertanya balik kat dia. Okey sekarang kau dah viral. So kau nak ikut mana? Kalau kau nak ikut abang, kau ikut abang. Abang guide kau. Tapi kalau kau nak ikut orang lain, tu pulang kan kau. Kita bagi dia pilihan, kita tak ada macam okey aku nak ambil kau, tak ada. Saya bukan macam tu. Kalau kau nak ikut aku, kau ikut aku. Kalau kau nak ikut orang lain, kau ikut. Kan? Tapi dia berbalik pada dia tadilah. Dia cakap, saya bermula dengan abang, saya ikut abang lah. Dia simple je. Kita kena apa? Hargai apa yang orang bagi sama kita. Hargai apa yang orang dah tolong dengan kita. So kita buat yang terbaik untuk orang tu. Saya cuma guide saja. Saya bukan dia punya manager, no. Saya bukan manager dia. Kita sama-sama kan. So kita tunjuk jalan dan kita try dulu macam mana kan. Tunjuk dia macam mana nak buat apa semua. Lama-lama dia akan faham apa yang dia perlu buat. Penerimaan dorang alhamdulillah. Dorang pun sangat seronok dengan saya. Saya pun seronok dengan dorang juga. Bang Adai. Itulah, apapun saya ucapkan terima kasihlah pada X Project, terutama Bang Adai. Syukurlah saya jumpa dorang. Mungkin kalau bukan kerana dorang, mungkin bakat saya ini tak sampai ya tahap sinilah. Saya bermula viral pun di Malaysia ni pun start dari dorang juga permulaan. Dari bawah sampai sekarang. Ada orang boleh menyanyi cara Michael Jackson, tapi ada orang dia menyanyi tak boleh menari. Ada orang pula dia boleh menari je tapi dia tak boleh nyanyi. Tapi Ibadi ni dia boleh dua-dua sekali. Yalah, daripada segi vokal memang saya jagalah. Kan? Kadang-kadang bukan senang kita nak menyanyi lagu Michael Jackson yang lagu dia high pitch tu dengan dia kena ada falsetto yang kuat. Bukan senang sebenarnya, tapi yalah, kita macam abang-abang dia jugalah. Kita guide dia macam mana nak buat. Nah, dengan dia punya effort, dia baju dia semua beli sendiri, custom semua beli sendiri. Saya tak pernah suruh dia beli dan dia memang ada benda tu. So memang dia ikut 100% lah maksudnya. Cuma bagi saya, yalah, dia kena ada satu jalan yang betul lah. Kan? Sebab bakat macam ni bukan senang ada. Memang saya sendiri main muzik lebih daripada 20 tahun. Tak pernah tengok bakat yang macam ni kan. Harapan saya insya-Allah lah, semoga saya, Abang Adai, Abang Wan, Abang Lola, Abang Joey semualah yang saya pernah ikut dari mula sampai akhir. Saya harap kami semua sama-samalah berjaya, sama-sama naik kan. Sebab tanpa dorang pun saya ini bukanlah siapa-siapa sebenarnya. Saya ada impian saya, saya harap saya dapat mencapai impian saya yang naklah. Sebab tu kalau tak, saya tak akan keluar sejauh inilah. Saya tak akan keluar merantau jauh dari ibu apa. Tapi kalau ikutkan hati, semua tak nak berjauh dengan orang tua. Tapi disebabkan saya ada impian saya terpaksa keluar. Apa yang saya cakap dengan dia, senang. Kalau kau dapat rezeki lebih, kalau ada show lebih, rezeki lebih, bagi kat mak bapak kau sikit. Itu yang saya nasihat saya. Sebab benda ni akan berbalik kepada kita punya rutin lah. Kan? Ingatkan mak bapak tu lagi orang cakap berkat lah.